剑斩苍穹，死亡之渊。 没事的，你就等着灭宗吧。条件一百个我都答应。Hello guys, dan gimana nih guys? Kemarin udah pada nonton spoiler buat episode 158, pasti kaget sekaget-kagetnya guys, ya enggak? Sama si Mimin juga. Kok bisa sampai segitunya ya kan? Haduh. Mari kita lihat apakah di filmnya juga sama seperti yang terjadi demikian. Tapi sebelum itu, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat nih guys, pertarungan Dewa Pak Boy melawan Nan Kong Yu Chin yang semakin sengit parah guys. Dewa Pak Boy mengaktifkan formasi pedang ilahi miliknya, bukan cuma satu atau dua atribut yang bisa dia kendalikan, tapi sampai 5 sekaligus dalam satu waktu guys. Serangan terus dilancarkan mengarah ke Nan Kong Yu Chin. Yu Chin cukup kuat sampai-sampai bisa menahan semua serangan Dewa Pak Boy. Tapi ternyata masih ada serangan susulan. Formasi petir badai membuat Yu Chin semakin tidak percaya dengan kehebatannya Tan Yun guys. Tapi nggak disangka juga, Yu Chin menggunakan pedang penebas langit Hong Huang, yang dimana teknik penebas langit itu adalah milik salah satu anak buah Tan Yun saat masih menjadi dewa guys. Dewa Pak Boy segera menggunakan kekuatan air dan waktu untuk memperlambat serangannya Nan Kong Yu Chin. Yu Chin semakin ingin membantai Tan Yun dan menganggapnya sebagai bahaya di masa depan guys. Tapi Tan Yun segera mengeluarkan tsunami raksasa yang menjebak Yu Chin. Mendapatkan kesempatan, Tan Yun terus menyerang Yu Chin sampai terpojok. Tapi Yu Chin belum kehabisan akal guys. Dia yang akan melakukan apapun demi membantai Tan Yun sampai-sampai dia menggunakan teknik terlarang guys, yaitu pembakaran 3 jiwa abadi dan 7 jiwa fana. Entah Yu Chin dapat dari mana teknik satu ini, tapi ini bakalan sangat epic sehingga kita pun masuk ke intro. Teknik terlarang yang digunakan oleh Yu Chin tentu mengejutkan Tan Yun. Tapi sayangnya, orang luar tidak bisa melihat kejadian ini guys. Karena formasi pedang Tan Yun yang membuat orang-orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Sementara Yu Chin bersiap untuk menyerang, Tan Yun segera menjaga jarak dari dia. Tapi di satu sisi, Yu Chin juga terluka parah. Efek dari teknik terlarang ini sampai muntah darah guys, dan tangannya bahkan terluka. Dewa Pak Boy juga menyadari hal itu. Yu Chin segera mengeluarkan pedang penebas langit yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan tuar. Dewa Pak Boy menggunakan teknik jurang kematian. Sekujur tubuhnya dipenuhi kekuatan hitam bercampur emas. Itu menahan semua pedangnya Nan Kong Yu Chin. Tapi serangan pedangnya begitu banyak, membuat Tan Yun perlahan juga kewalahan guys dan tuar. Di satu sisi Yu Chin juga sudah sekarat parah, kesadarannya juga mulai perlahan menghilang, udah mau pingsan dia. Pertahanan Dewa Pak Boy juga perlahan retak. Dia berusaha memperkuat pertahanannya, tapi serangan Yu Chin juga tidak kunjung berhenti. Tan Yun segera mengeluarkan sumber cahaya guys.
Tapi itu juga membuat dirinya terkena ribuan tebasan pedang dari Yu Qin. Saking fatalnya serangan itu, perlahan kesadarannya menghilang dan akhirnya terjatuh. Memang si Tan Yun terluka parah guys, tapi untungnya sebelum dia terkena serangan, Tini sudah berhasil mengeluarkan sumber cahaya. Karena sebenarnya sumber cahaya itu berfungsi untuk meningkatkan penyembuhan Tan Yun berkali-kali lipat guys, sehingga luka-luka Tan Yun pun perlahan bisa sembuh. Dia yang cukup kesulitan untuk bangun dan berakhir pingsan. Tapi dalam waktu hitungan detik pun udah sadar kembali guys. Tan Yun berusaha bangkit dan terus mengatakan, akan kubantai dia. Namun tiba-tiba, tuar. Yu Qin terjatuh di hadapannya. Dewa Pak Boy sempat terdiam saat melihat Yu Qin guys. Mukanya penuh niat membantai tiba-tiba berubah menjadi penuh kesedihan. Yu Qin yang berusaha membuka mata pada akhirnya tidak sadarkan diri lagi. Awalnya yang niat membantai, tapi sekarang Dewa Pak Boy meminta Yu Qin agar bangun. Dia berusaha menggapai Yu Qin dan menyuruhnya agar jangan meninggoy. Dia ingin sengaja menyentuh Yu Qin supaya Yu Qin juga terkena efek dari sumber cahaya guys. Tan Yun terus mohon agar Yu Qin bangun dan sangat ingin tahu kenapa saat dia melihat Yu Qin seperti itu hatinya sakit sekali guys. Lebih sakit daripada ditusuk oleh ribuan pedang barusan. Oh tak boleh lupa tapi hati gak pernah lupa akan rasanya. Tan Yun segera melepaskan formasi pedang ilahi miliknya agar semua orang di luar bisa melihat apa yang telah terjadi. Dan benar saja, saat mereka melihat kondisi yang seperti itu, mereka pun segera bergerak. Xiao tidak diperbolehkan menyentuh Tan Yun karena Tan Yun sedang terluka parah. Sementara Chu Kei begitu panik melihat muridnya tidak sadarkan diri. Semua tetua dan murid segera berkumpul mengelilingi mereka guys. Xiao segera bersujud meminta agar ketua sekte menyelamatkan kekasihnya. Ketua Tang memastikan agar tidak perlu khawatir. Karena ketua sekte Tan Tai mereka adalah seorang alchemist venerable tingkat Saint. Pastilah si Tan Yun itu bisa diselamatkan guys. Oh, ternyata ketua Tan Tai itu berasal dari divisi pil ya guys ya. Xiao masih saja panik guys. Walaupun sudah melihat ketua Tan Tai yang segera mencoba menyelamatkan Tan Yun, hatinya tidak kunjung tenang. Merasa sudah aman, ketua Tan Tai segera memberikan Tan Yun pil penyembuh. Semua orang pun sangat penasaran nih, gimanakah hasil pertarungan ini? Siapakah yang bakal hidup dan siapakah yang bakal meninggoy? Apakah itu Tan Yun atau Yu Qin? Chu Kei berusaha mengecek keadaan Yu Qin dengan kekuatan jiwa. Namun, sangat mengecewakan karena jantungnya Yu Qin sudah berhenti berdetak mengartikan dia sudah meninggoy guys. Semua orang dari istana jiwa ilahi segera bersedih. Chu Kei bingung harus mengatakan apa kepada kedua orang tuanya Yu Qin nanti. Ya gimana ya? Lagian taruhan pakai murid sendiri sih. Harusnya kan udah tahu konsekuensinya, ya enggak guys? Berani berbuat maka berani menerima resikonya. Chu Kei segera berteriak kepada ketua Tan Tai untuk menyerahkan Tan Yun kepadanya dan akan dia bantai. Tapi pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Yu Qin terbantai maka sudah resikonya guys. Chu Kei memastikan sekalipun Tan Yun dibantai demi menukarkan hidupnya dengan Yu Qin, tapi tetap saja tidak bisa membendung kemarahan Nan Kong Shenpao.
Nankong Shengpao itu penguasa suci Nankong, guys. 平息 Nankong 圣主的怒火. Jika Yi memastikan sekte Huangfu tidak akan bisa kabur kemanapun ketika penguasa suci Nankong bergerak, maka istana jiwa ilahi juga bakal bergabung dengan mereka ikut menyerbu ke sekte Huangfu membalaskan dendam Yuqing, guys. Nah, saat itulah sekte Huangfu bakalan hancur berkeping-keping. Membuat ketua Tan Tai mendengarnya auto kesal dong. Udah bertarung secara adil, tapi masih aja diancam seperti itu, guys. Ketua Tan Tai mengingat warisan leluhur yang mengatakan, bagi siapapun yang berani mengganggu sekte Huangfu mereka, maka harus dibabat habis sampai ke akar-akarnya. Di balik ketegangan itu, ada orang yang sangat senang menonton itu, guys, yang tak lain adalah Ruyan Wuji. Karena kalau kedua sekte itu berperang, dialah yang bakal mengambil keuntungan banyak nanti. Ketua Tan Tai memastikan tidak akan pernah mundur. Walaupun dinasti suci Nankong dan istana peri jiwa ilahi bergabung sekalipun, dia bakal mengancam, guys. Bagi siapapun yang berani mencoba membantai Tanyun hari ini juga, itu bakal dia lawan. Tentu mendengar itu membuat orang-orang dari istana jiwa ilahi terdiam, apalagi Cukai, guys. Tapi Cukai memastikan, tunggu saja waktunya mereka menyerbu ke sekte Huangfu. Setelah itu, dia mengajak adiknya Yuqin alias Nankong Rusui untuk bergabung ke istana jiwa ilahi bersamanya meninggalkan sekte Huangfu. Sayangnya, Rusui merasa kalau gurunya Suping itu sudah memperlakukan dirinya dengan sangat baik, guys. Jadi dirinya tidak bisa asal meninggalkan sekte Huangfu. Mantaps, lagian nenek satu ini udah kehilangan kakaknya, sekarang mau ngambil adiknya, guys. Haduh. Tanyanya akhirnya sadar pun langsung mengatakan, dia tahu cara menyelamatkan Nankong Yuqin. Tapi dengan dua syarat, guys. Cikui auto shock parah dong. Dia tidak peduli mau 100 syarat sekalipun, itu bakalan dia penuhi. Yang pasti menyelamatkan Nankong Yuqin terlebih dahulu. Yes, tentu saja. Karena kalau Yuqin benar meninggoy, Cikui juga bakalan terancam sama dinasti Nankong, guys. Tapi kalian jadi penasaran kan, share apakah itu? Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 138 episode 159 Ni Tian Zhejun. Jadi guys, si Ruyan Wuji itu bakalan kesal sama Tan Yun. Dia bertanya-tanya nih, kenapa tiba-tiba si Tan Yun yang bisa tahu cara dalam menyelamatkan Yuqin? Padahal Ruyan Wuji itu sangat berharap agar Yuqin meninggoy saja. Jangan hidup lagi. Lah, kenapa gitu? Jadi guys, Ruyan Wuji ingin Yuqin meninggal supaya sekte peri abadi mereka itu nggak punya saingan berat lagi. Karena yang paling berbakat di sana kah si Nankong Yuqin ya. Selain itu, kalau semisal Yuqin berhasil selamat, Wuji sangat ingin agar Yuqin menjadi istrinya Chen Er, guys, anaknya Ruyan Wuji. Yeay, ini kakek egoisnya bukan main ya, semua mau didapatkan, guys. Dia ingin agar Yuqin mendapatkan kekuasaan di istana jiwa ilahi terlebih dahulu, barulah saat itu sekte peri abadinya bisa menguasai istana jiwa ilahi. Buset dah, ini kakek picik banget dah. Dia ingin anaknya sengaja menikahi Yuqin supaya bisa menguasai istana jiwa ilahi, guys. Tapi hal tidak disangka-sangka pun terjadi, di mana para anak buah sekte peri abadi melaporkan kalau prasasti pedang dewa raksasa yang ada di gerbang itu sudah menghilang dicuri. Hah? Apa? Pasti ini ulahnya Dewa Park Boy pas kemarin mengambil pedang Dewa Hong Mengnya, guys, yaitu si Hou. Ya, dibilang curi sih enggak ya. Kan lebih tepatnya mengambil barang yang memang seharusnya menjadi milik dia, guys. Wuji, Wuji. Baru aja mikirin rencana busuk, tiba-tiba kena azabnya dia, guys. Hai, mampus. So, kita lihat lagi saja untuk part 138 NTZZ, episode 159 Ni Tian Zhejun.
yang bakal rilis lagi di hari Senin, guys. Atau mungkin di video spoiler kalau kalian penasaran. Cuma Mimin mau umumin kalau Tonghua 1 ini tersisa 2 episode lagi buat tamat season 1-nya. Untuk season 2-nya sih Mimin gak yakin ya. Bisa rilis secepatnya, guys. Tapi kalau semisal udah rilis buat season 2-nya atau ada info penting, bakal Mimin kasih tahu ke kalian semua ya. Dan satu hal yang pasti lagi, yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua, semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.